Anda menyaksikan News Update pemirsa, hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan Jawa Barat terbakar. Titik kebakaran terjadi di ketinggian 2.600 mdpl. Kebakaran tepat terjadi di kawasan Sanghyang Ropo, Simpang Apuy. Lokasi itu merupakan perbatasan Kuningan Majalengka. Akibat kebakaran ini, seluruh pos pendakian Gunung Ciremai ditutup sementara untuk menghindari korban jiwa. Kepulan asap kebakaran yang terjadi di Gunung Ciremai terlihat di pos pendakian Palutungan, Kabupaten Kuningan. Sampai saat ini terus dilakukan pemadaman oleh petugas. Angin yang kencang serta lokasi yang sulit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Sekarang sudah melewati jalur, artinya dari Tampingan Majalengka itu sekarang sudah mulai merembet ke Tampingan Kuningan. Seberapa luas perkiraan yang sudah terbakar saat ini? Kita belum bisa memperkirakan berapa luasan, tapi yang jelas itu sudah api sudah mulai merembet ke Tampingan.